Hai YouTube, selamat pagi. Rumah aku dah nak jadi hutan lah. Ada pokok-pokok ni. Ni kerja wife aku. Aku tak tahu mana dia beli. Aku balik rumah semalam, tiba-tiba ada hutan kat rumah aku ni. Nanti tak lama lagi adalah tu. Lembu, kambing, ayam, itik, semua. Yang aku. Okay, aku nak pergi kerja. Aku dah lambat. Sekarang dah pukul 6.30. Aku nak caw balik sebab nak jumpa lagi satu ejen insurans. Hari tu aku jumpa ejen insurans, dia Melayu. Ada seorang akak tu, perempuan lah maksudnya. Yang ni pun perempuan juga, tapi amoy. Tak tahulah amoy ke asum dengan macam late 20. Tapi ya, yeah, sama lah amoy asoy kan. Perempuan juga kan. Last time aku jumpa ejen insurans tu, dia lambat. Tadi aku cakap dengan dia, aku yang lambat sebab aku dah pada office pukul 6.30. Aku nak kena kemas-kemaskan barang, apa semua kan. Jadi aku bukan jenis orang yang tipikal nak bagi alasan kenapa aku lambat. Aku just bagi tahu aku lambat, that's it. Nak dijadikan cerita, pengalaman aku deal dengan pegawai-pegawai insurans ni eh. Ada tiga orang ejen insurans daripada company yang sama. Which is company tu ramai juga kawan-kawan aku jadi ejen. Dan dia orang pun pernah approach aku, termasuk akak hari tu datang. Kebanyakan dia orang ni daripada agensi yang sama. Bukan agensi yang sama, dia daripada syarikat insurans yang sama. Dia orang offer ke aku package insurans yang berbeza-beza setiap kali aku jumpa. So aku ada cakap dengan kawan aku, which is Kukuk. Dia pun cakap dia agak pelik jugalah, kenapa insurans daripada tiga orang dalam company yang sama, bukan agensi eh, dalam company yang sama, which is produk yang diorang tawarkan tu daripada company yang sama, menawarkan package yang berbeza-beza dekat setiap agen diorang tu. Aku pun tak tahulah. Kalau ikut logik akal, common lah kalau dalam company yang sama offer package dengan harga yang sama. Sebab produk ni pun sama untuk orang macam aku, benda yang sama. So kali ni dia berbeza kalau ikut logik lah. Aku nak tahu juga, maybe aku akan jumpa dia, aku tanya benda yang sama pun. Aku tengok jawapan dia apa, nanti aku cerita lah kat korang macam mana. Sekarang ni aku nak kemas barang-barang aku, melambak ni. Aku nak gerak cepat sebab sekarang dah 6.31. Okay guys, meeting baru habis. Ke tempat yang sama macam hari tu. Tapi dia datang awal, which is I respect. Yang sama ada budak MESCOM, tapi daripada Taylor College, which is dia ambil PR. So dia punya skill communication macam ni lah. Baiklah. Sama cantik. Aku tak tahu dia asuh ke amoy, punya dia amoy. So worth it lah jumpa dia. Dan dia pun bukan takat buat insurans yang dia buat. Dia buat sekali apa tu namanya, unit trust. Aku dah dapat lah share sedikit knowledge finance dengan dia berkenaan unit trust. Dia pun share tips and tricks macam mana nak tambahkan pendapatan. Jam aku dah berbunyi dah berada 29. Banyak benda aku nak cerita sebenarnya, sebab perbezaan antara package-package insurans yang ditawarkan kat aku. Package insurans yang tadi tu memang memenuhi kehendak aku, tapi ada masalah. Dia sistem conventional, which is dia tak ada takar full. So banyak terms dia kat dalam tu, dia not syariah compliant. Berapa banyak non syariah supplier tu aku tak pasti, sebab aku kena rujuk benda ni kepada satu unsur yang lebih berkuasa. Tapi apa yang aku boleh cakap sekarang ni adalah tiap aku kat lampu. Tapi apa aku yang aku boleh cakap sekarang ni, insurans tu memang perlu. Kalau korang tak ada insurans, korang patut ambil insurans dahulu. Sebabnya dia boleh cover korang punya medical, dan dalam masa yang sama boleh lindungi orang yang tersayang kau kalau kau meninggal dia. Lindungi secara financial lah. Sebab bila kau dah tak ada, insurans tu boleh cover. Walaupun tak banyak, tapi dia boleh tolong lah sedikit sebanyak. Tak semua, tapi boleh lah. Aku tahu apa benda yang membuatkan aku menyesal hari ni. Aku terlupa nak rakam time lapse. So that's why introduction tadi tu gelap. Aku dah malas nak pergi. Sekarang dah pukul 9, aku nak kena caw. Wife aku ada kat rumah, dia dah masak. Aku nak kena makan. Kalau aku tak makan, masakan dia mati aku. Ya, yeah, basically that's it.
aku nak buat untuk blog hari ni dekat sini. Oh ya, by the way, aku cakap dengan si Jocelyn, kau pun nama Amoy tadi tu, yang aku buat daily vlog. Hopefully dia tengoklah channel aku ni. Hopefully lah. Yeah, that's it guys. Aku nak kena tutup vlog ni dengan surah. Si surah macam surah lama pula kan? Takde. Aku nak, sekejap, nak ucapkan terima kasih kepada subscribers yang dah subscribe. Tak apa, aku take point dah dekat dah 90 episod ni. Walaupun subscriber aku 19 tak sampai 20. I will do the best, but what keeps me motivated is not subscribers, comments or views, tapi sebab aku nak share saja. Bye.